Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terjemahan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapanglah dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan menggigit orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa gereja. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cahaya Al-Quran senantiasa menyinari hidup kita. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Al-Muslim bersama tim paduan suara. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Sehingga pada pagi hari yang cerah ini
kita dapat menghadiri acara opening ceremony Museum Kepolisian 2020. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan sukses serta bisa menjadi ajang persahabatan antar siswa dan pendidik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberi teladan yang baik bagi kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Sidoarjo serta jajarannya di Kampus Muslim Jawa Timur. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama jajaran pemerintah Sidoarjo sehingga acara Muslim Competition 2020 dapat terlaksana dengan baik. Acara Muslim Competition ini juga sebagai ajang latihan kemampuan kepemimpinan para siswa-siswa SMA dan SMA Muslim yang sudah terdapat melalui pembelajaran di sekolah. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap jajaran panitia, Bapak Ibu BPKS serta Ustaz-Ustaz sekalian yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan Al-Muslim Komunikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, acara Al-Muslim Competition 2020 sudah dimulai sejak tanggal 3 kemarin dengan diawali pertandingan futsal Bapak Presiden ataupun opening ceremony Al-Muslim pada hari ini yang dilaksanakan Sabtu 16 Februari 2020. Al-Muslim Competition terdiri dari beberapa berbagai lomba mulai dari bidang olahraga, akademis, seni hingga agama. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan siswa-siswi tingkat SD, SMP di berbagai bidang. Kami berharap melalui kegiatan Al-Muslim Competition ini dapat tumbuh insan-insan juara yang penuh dengan semangat sportivitas yang tinggi. Untuk acara puncak Al-Muslim Competition akan diadakan pada tanggal 22 Maret yang bertempat di gedung ACC Unair Kampus. Kami berharap Bapak Ibu Bupati berkenan hadir pada acara tersebut. Kami mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan Al-Muslim Competition masih terdapat kekurangan yang dirasakan oleh Bapak Ibu dan para peserta sekalian. Insya Allah kami akan terus mengevaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Demikian sambutan kami, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Alul Muslim beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Forkopimka Kecamatan Baru,
hadir Pak Komandan Koramil atau dari kecamatan, utusan dari kecamatan dan unsur-unsur yang lain yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati segenap kepala sekolah yang hadir dalam kegiatan ini, dari mungkin dari tingkat TK sampai SMA mungkin. Yang saya hormati para dewan guru Al-Muslim, tepuk tangan untuk para dewan guru ini. Karena beliaulah orang yang telah berjasa kepada kita, yang menunjukkan jalan kepada kita sehingga kita menjadi manusia yang terhormat di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Serta anak-anakku sekalian, baik dari siswa Al-Muslim atau dari sekolah-sekolah yang lain yang ikut kompetisi ini, tepuk tangan untuk anak-anakku sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, tetap kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini saya hadir bersama dinas Dispora dengan rasa optimisme terhadap masa depan Indonesia yang akan datang. Kami melihat generasi-generasi yang benar-benar nantinya siap untuk menerima estafet kepemimpinan yang akan datang. Saya terima kasih kepada Al-Muslim yang mana telah mengadakan kegiatan ini, dan kegiatan ini adalah setiap tahun dilaksanakan. Dan kegiatan ini banyak sekali paketnya. Pada hari ini adalah kita lomba futsal, ada juga lomba tentang tahfidz, begitu pula dengan membaca Al-Quran dengan tahfidz dan yang lain sebagainya. Untuk itu saya selaku pimpinan daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Muslim yang telah istiqomah menggelar kegiatan pada setiap tahun, khususnya pada saat ini adalah sekaligus di dalam rangka milad Al-Muslim yang ke-32. Mudah-mudahan serangkaian kegiatan milad ini semuanya mempunyai manfaat yang bagus, baik untuk anak-anakku, untuk masa depan anak-anakku, dan untuk bangsa dan negara ini. Saya selaku pimpinan daerah sekali lagi memberikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Al-Muslim yang telah benar-benar memberikan kontribusi yang nyata khususnya di bidang pendidikan. Apabila kita menginginkan Indonesia, Sidoarjo dan Jawa Timur berubah lebih baik, maka pasti yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan pembenahan-pembenahan di bidang pendidikan. Insya Allah dengan pendidikan yang baik, yang tepat, maka insya Allah kita akan mampu menyiapkan kader-kader bangsa, kader-kader pemimpin yang senantiasa intelektualnya juga tidak kalah dengan yang lain, tetapi juga spiritualnya juga mapan. Saya teruskan saja, sangat mantap dengan Al-Muslim, karena Al-Muslim selama ini kan kita sudah bisa menunjukkan jati dirinya. Karena Al-Muslim juga bisa menunjukkan jati dirinya di dalam intelektual juga maju, tetapi Al-Muslim juga memantapkan di bidang spiritual, bidang akhlak, bidang akidah, dan bidang-bidang yang itu semuanya sangat diperlukan di dalam era globalisasi, dalam kita menyelesaikan permasalahan yang ada di depan. Untuk itu yang kita harapkan adalah anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, sekaligus anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik. Karena dengan demikianlah itulah yang nantinya akan mampu memimpin Indonesia sesuai dengan harapan para pejuang-pejuang, para pendahulu itu. Terima kasih Al-Muslim, mudah-mudahan bisa berkembang baik, dan mudah-mudahan kegiatan ini juga bermanfaat untuk kita semua, khususnya juga di bidang olahraga. Untuk itu
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Al-Muslim Competition 2020 dalam hal ini juga lomba untuk Olimpiade ya. Olimpiade merebutkan piala Bupati Sidoarjo pada pagi hari ini kami nyatakan dimulai dan dapat dilanjutkan. Semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Anak-anakku saya mohon bermain dengan fair, dengan baik, dan mudah-mudahan dengan demikian target-target dari para kegiatan ini bisa berhasil dan diraih dengan baik. Kami kira cukup sekian. Bila kita ofik walidaya, waridah walinaya, wabung mafim ila kuamitoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo. Dalam hal ini mengucapkan selamat kepada Al-Muslim yang telah menggelar kegiatan Al-Muslim Competition 2020. Sekaligus juga dalam rangka milad yang ke-32. Saya selaku pimpinan daerah mengucapkan terima kasih terhadap
apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Al-Muslim terhadap seluruh prestasi-prestasinya, baik internasional bahkan juga di nasional. Internasional juga Olimpiade Sains, Matematika dan Fisika juga memperoleh juara. Begitu pula di kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional. Banyak prestasi yang diraih. Hari ini kegiatan kompetisi, ada futsal, ada tahfidz, ada rasyid dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sekali lagi ini akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk anak didik kita. Juga membawa kekuatan silaturahim sesama sekolah yang ada di Sidoarjo bahkan di Jawa Timur. Selamat untuk melaksanakan. Mudah-mudahan target dari pelaksanaan kompetisi ini bisa teraih, bisa tercapai dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk Yayasan Al-Muslim Waru Sidoarjo yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengundang beberapa elemen dari berbagai sekolah, baik itu yang bersifat akademik maupun non-akademik. Ini kami sangat mendukung karena dengan demikian nanti kita mengarah kepada Merdeka Belajar, di mana nanti anak-anak bakat minatnya ini harus betul-betul dikembangkan. Di samping bakat-bakat di kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan khususnya paling khusus berpengaruh terhadap suksesnya anak-anak adalah di kecerdasan spiritual. Kemudian bakat-bakat minat di bidang matematik logis, kemudian di bidang kinestetik, ya. Kemudian tidak kalah penting nanti perlu adanya dikembangkan bidang-bidang yang lain. Misalnya anak-anak yang berbakat di bidang interpersonal, yaitu unggul di sana. Kemudian di verbal linguistik, termasuk kecerdasan di visual spasial. Ya. Ini semuanya agar dikembangkan ke depan oleh Yayasan Al-Muslim Waru Sidoarjo. Ya, demikian nanti semua potensi anak-anak yang ada di sekolah ini betul-betul tergali. Dan pesan saya untuk tingkat SD, tolong eksplor lingkungan. Untuk TK, manajemen diri. Dan untuk SMP, ini menemukan bakat minat. Dan terakhir, kelas 9 SMP sebelum lulus ketemu cita-cita. Sehingga nanti masuk di SMA atau SMK itu sesuai apa yang dicita-citakan, baik itu sesuai bakat minat atau sesuai minat masing-masing. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.